Sujiwo Tejo, Effendi Ghazali, Titi Anggraini, JJ Rizal, Maman Suherman. make up-nya udah kan ya saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini pakai baju apa ya ada sih satu yang istimewa kita langsung aja ke wardrobe ya <tuk> wow bagus banget bagus ya wah ini juga ada ya untuk cowoknya ya hmm. ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria dan ini untuk busana wanita nggak nyangka ya ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk kebusana baik pria maupun wanita selain bahannya juga adem variannya juga banyak sekali motifnya dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara tak dapat dibungkiri sarung gajah duduk memang legenda nusantara dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya bersama kabar, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yeah. Nah kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu spesial yang sudah dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia karena ia ini adalah Nahkoda Demokrasi. Ini jelang Pilpres 2024. Langsung saja kita akan panggilkan Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hashim Asari. <tik> Lebih meriah lagi dong semangatnya ya. Yeah. sekali ya Pak Hashim. Pak Hashim tinggal menghitung hari Pilpres 2024 kemudian mencoba untuk mendekati Bapak begitu untuk kemudian ya berpihak ke kubu-kubu tertentu seperti itu. Alhamdulillah gak ada ya. Masa Pak? Kalau yang ngajak diskusi banyak. Tapi mm -hmm. yang menentukan sikap kan kita sendiri. nggak perlu diintervensi atau diarahkan dan segala macam. Baik, Terima kasih Pak. Kita langsung saja ya. mengulik-ulik Sosok Pak Hashim Asyari, Nah kali ini kita akan benar-benar menggali lebih dalam lagi bagaimana seorang Hashim Asyari menghadapi isu-isu yang akhir-akhir ini juga sering menyeret KPU dan juga khususnya netralitas KPU ya. Nanti akan ada sembilan box di dalamnya akan ada tema-tema dan kita akan buka satu persatu. Nah kita mulai box yang pertama. Bapak pilih nomor berapa? Paling banyak lah angka sembilan. Ah. Angka sembilan dulu. 9. Baik. baik, kita buka box nomor sembilan. Netral. Ui. Bicara soal netralitas KPU, Pak, ini menjadi pertanyaan umum ya. Setelah banyak sekali dinamika yang nanti akan bisa diulas oleh para panelis, sejauh mana nih KPU memastikan dan meyakinkan masyarakat akan netral sampai dengan nanti perhelatan pilpres selesai dilaksanakan. Jadi uh, saya pribadi ya, ketika fit and proper test di DPR. Salah satu komitmen saya adalah menjaga netralitas dan imparsialitas ya. Imparsialitas ini kira-kira menjaga apa ya? kesetaraan perlakuan lah. Nah, seringkali eh, imparsialitas itu dimaknai dengan menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu. Tapi saya waktu itu memaknai bahwa imparsialitas itu menjaga kedekatan yang sama. Walaupun secara fisik jaraknya satu meter, tapi ketika dibunyikan dengan kata-kata menjaga jarak yang sama itu kesannya ada jarak. Tapi saya ingin memaknai bahwa yang kita jaga adalah kedekatan yang sama. Kenapa penting kedekatan yang sama? Karena prinsipnya KPU ini lembaga layanan. Melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Dengan menjaga kedekatan dengan semua peserta pemilu, kita bisa mudah berkomunikasi, semua informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu bisa kita sampaikan dengan apa namanya dengan mudah karena kita ada kedekatan dengan semua pihak. Ngomong-ngomong hmm, soal kedekatan Tapi ya. Tapi pasti agak agak menghina pepatah dari Melayu kalau gitu. Kalau bisa dekat sama tanpa bingung. Kenapa Mbak Tejo? Kan ke sana gunung, ke sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Ke sana bingung, ke sini bingung, dua-duanya si jantung hati. Dua si jantung hati pak, ketika pak, pun suara. Ah, itu ada. Enggak mungkin kita bisa dekat ke semua orang tanpa kita bingung, Mas Aziz. Saya nggak pernah merasa bingung dan saya komunikasi dengan siapa saja peserta pemilu juga dalam perasaan yang saya hadapi dan saya alami ya merasa santai-santai saja tidak ada hambatan. Artinya ketua KPU juga nggak bisa disetir-setir siapapun, mungkin dekat dengan siapapun, begitu ya? Iya. Yeah. Itu gitu. ya kan? nah, Oke, okay, silakan. Guru saya dulu waktu kuliah mengatakan kalau melihat kedekatan orang-orang di lembaga-lembaga yang menentukan kekuasaan ini lihatnya nggak boleh sekarang visioner lihatnya nanti Apakah uh, Abanda ketua KPU kita itu nanti sepakat bahwa seyogyanya ketua KPU itu ada jedah waktu misalnya hmm. lima tahun baru masuk istana baru masuk partai politik baru jadi menteri dan sekitar-sekitar itu. Saya nggak tahu ya kalau komisaris mungkin boleh lah masuk kita halangi orang jadi komisaris. Saya senang melihat orang lain bahagia. Kalau Mbak Titi mungkin beda. Cuma maksud saya yang, yang tiga ini nih masuk Istana, jadi menteri atau masuk partai politik. Saya sepakat dengan dengan cara pandang itu kan. Maaf begini, loh, kalau menyulitkan masa depan ini, ini. Saya secara pribadi ini kan tidak bisa bekerja atas nama pribadi saya. Iya. Saya bekerja kan atas nama lembaga. Iya yang katakanlah secara komitmen lembaga itu kan harus berintegritas, harus imparsial, harus netral dan segala macam ini harus saya jaga. Karena representasi lembaga itu kan pada orang-orang ya termasuk ya. saya sebagai ketua KPU. Pernah uh, mendengar uh, juga bahwa Bapak dicap orangnya Jokowi seperti sering, disampaikan Mbak Tejo. Karena mungkin di antara yang lain-lain Mbak Titi sebagai sebagai teman yang mengamati KPU pasti paham betul lah. Orang jadi anggota KPU sampai dua periode kayaknya jarang-jarang ya. Periode kemarin ada Mas Arief Budiman dengan saya. Kalau Mas Arief Budiman kan sudah full satu periode lalu masuk dua periode. Nah saya kemarin kan menggantikan almarhum sahabat saya Mas Husni Kamil Manik di periode 2012-2017 itu efektif saya tujuh bulan baru dilantik 29 Agustus 2016, 23 September 2016 sudah mulai pendaftaran seleksi untuk periode 2017. Jadi saya full di situ. Dan kemudian mendaftar lagi, diterima lagi. Maka dengan begitu kan kesimpulannya pasti, oh ini dekat sama Pak Jokowi sebagai orang yang membentuk tim seleksi. Oh ini dekat dengan partai-partai yang ada di Senayan. Karena yang meloloskan tujuh orang adalah partai-partai yang ada di Senayan. Objektifnya kan begitu. Ya, tapi saya mau lanjut nih okay. Mbak ya. tanya. Kalau tadi kan nanti bukan orang Jokowi ya Mas Hashim ya. Hmm. Tapi Rai Rangkuti itu suka bilang KPU tuh petugas Komisi 2 katanya. <laughs> Contohnya ya soal keterwakilan perempuan, susah 30% setiap dapil hmm. karena Komisi 2 nggak setuju. Revisi pencalonan soal mantan terpidana tidak dilakukan sampai hari ini walaupun sudah ada putusan MK. Karena Komisi 2 nggak setuju. Sebenarnya Komisi 2 yang penyelenggara pemilu apa KPU-nya nih Mas? <guluh> Kalau kita baca-baca kenapa muncul rumusan norma seperti ini, karena undang-undang e, itu dibentuk oleh DPR dan Presiden. Sehingga ketika KPU sebagai pelaksana undang-undang mau membuat norma di dalam peraturan KPU itu setidak-tidaknya terkonfirmasi oleh para pembentuk undang-undang. Nah situasinya kan begitu sehingga ketika kita tanpa menempuh itu pun pernah kita coba di periode yang lalu juga pernah, periode ini juga pernah langsung membuat sendiri, kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi pengundangan ya, ditolak karena dianggap unprosedural, harus mengikuti prosedur ke sana dulu, konsultasi ke DPR dulu. Dan begitu dibawa ke DPR itu kan cara pandangnya adalah cara pandang ini mereka para pembentuk undang-undang, sehingga ketika kita mengkonfirmasi Rumusannya menjadi begini dan ternyata mereka yang benar yang begini. Ini kan kebenaran politik yang ada di situ, tidak selalu kemudian katakanlah kebenaran akademik atau kebenaran hukum. Nah, situasi yang dihadapi KPU itu sehingga sangat apa? sangat mungkin kalau ada teman seperti Rerangkuti itu membuat penilaian bahwa KPU periode ini katakanlah Mbak Titi ya fokusnya kok lebih tunduk kepada atau Komisi 2. Karena ya situasi yang dihadapi selalu demikian. Faktanya tidak begitu, Pak. Kalau faktanya enggak. Oke, baik. Pemanasan cukup dulu untuk box netral. Sebelum kita ke Kang Maman, kita buka box nomor dua selanjutnya. Pilih nomor berapa. Di atasnya sembilan ya, enam. 6. Enam. 6. Memang menghindari satu, dua, tiga. Sesuai dengan apa yang kita... Gitu 2024. Oh. Langsung saja, Kang Maman, silakan. Nah, bicara 2024. Menjelang 14 Februari saja, KPU Pulau Aru babak belur, lima komisionernya ditahan. Semua akankah pemilu kita nanti sempurna, atau bahkan di Aru tidak ada suara? Peristiwa di Kepulauan Aru itu, mohon maaf ya, sebetulnya sudah bisa kita prediksi sejak awal. Kang Maman, mengapa pada waktu itu ada pilkada situasi COVID? Seingat saya, nih, Kang Maman, konsolidasi tentang apa yang diperlukan jumlahnya berapa oleh KPU pusat tapi nanti yang klik untuk pengadaan kan masing-masing KPU ya. daerah karena anggarannya meng-APBD. Rupa-rupanya ketika konsolidasi dilakukan KPU pusat belum selesai, KPU Aru sudah mengadakan terlebih dahulu. Angkanya mungkin sekitar 2 miliar 2,8 M. Iya. Itu yang kemudian eh, sejak saat itu sudah kita tegur ini kok bisa, tapi kan sudah sudah terlanjur membuat komitmen dengan apa? penyedia Oke, okay. pertimbangan jadi itu. <tuh> ya. Tapi yang kedua hmm. tuh soal, soal simulasi ya. Soal ya. Simulasi. Kenapa calonnya hmm. cuma dua? Nah, soal, soal sering sekali misalnya Pak Idom tuh bilang human error hmm. gitu ya. Mesti kan, Mas Hasyim, hmm. ini kan bisnisnya KPU ya lima tahun sekali itu pasti ada pemilu ya. kok bisa gitu um, apa simulasi hanya dua paslon jadi, di internal tuh gimana ya saling jadi, cek di antara sesama jadi begini komisioner. Per, uh, tapi gini ya kita tidak ingin membahas uh, isu detail. per isu karena ya. akan ya. sangat panjang tapi uh, secara umum uh, kontrol dari KPU itu bisa pak saya cerita aja soal ini uh -huh. ya ini kan simulasi juga ada kaitannya dengan pematangan <laughs> simulasi sirekap sistem informasi rekapitulasi uh -huh. hasil penghitungan suara <clears throat> Jadi pertimbangannya, kalau mau dibikin calon persis seperti calon presiden wakil presiden yang ada sekarang ini ada tiga, itu akan memudahkan membangun si rekap. Tapi yang namanya simulasi itu kan pasti hasilnya ada yang menang, ada yang kalah. Dikesankan KPU mendesain, sudah ada yang menang, sudah ada yang kalah di bagian awal. Maka untuk menghindari itu, kita mengajukan pilihan dua atau empat. Artinya dua calon atau empat calon dan rupa-rupanya kemudian yang secara teknis memudahkan itu yang dua calon. Putra Pak Jokowi itu ikut terlibat ini. Oh ini kayak pertanyaan debat. Karena... <laughs> Jangan, enggak <laughs> boleh boleh. Dipersembahkan oleh. Dipersembahkan oleh. Lalu ya ke box selanjutnya, Pak Hashim Azhari. Nomor berapa Pak? 8. Nomor 8. Eh oh, sorry, sorry nomor 4. Nomor 4. Baik bagi kita 2, buka. Bagi 2. 8 bagi 2, 4. Play or pass Pak? Bapak pilih play or pass. Lewat. Lewat ya, pass. Baik selanjutnya kalau gitu nomor berapa yang dipilih? Nomor berapa Pak? Baduh. Nggak. Hancasila, Hancasila. Harus sebut, harus sebut, sudah takdir nomornya dari 1 sampai 9 ya, soalnya enggak apa -apa, enggak apa -apa. saya belain. Nanti ya. nomor dua boleh, oh. nomor dua kita buka box. Ini nomor dua loh, ini kebetulan money politics. Oh, iya. wow, oke, okay. ini juga kebetulan. Loh ini kebetulan. Kenapa ini. Kang Maman tadi buka money politics langsung? Nah, gitu, bukan angka dua saya sambung dengan Ege tadi, iya. dan Mbak Titi, kenapa? Disimulasi cuma ada dua gambar. Apakah ini sinyal semesta bahwa akan ada dua putaran? <tuh> Silakan Pak. <tuh> <tuh> kalau ini prinsipnya ya, saya kira Mbak Titik kita yang sama-sama belajar soal ini paham bahwa salah satu karakter pemilu demokratis adalah predictable procedure but unpredictable result. Ya. Aturannya ada kepastian, tapi hasil nggak bisa diprediksi. Okay. Jadi kalau saya ditanya ini satu putaran atau dua putaran? Saya nggak bisa menentukan sekarang, karena yang, mem, yang punya hak untuk menentukan perolehan suara itu setelah kita tahu rakyat mengekspresikan pilihannya. Maksudnya gimana? Bisa satu putaran? Gimana? Atau mungkin Kang Ege, silakan? Nah, untuk kalau saya ini, ini ini saya mau nanya nih, karena tadi sudah disampaikan satu atau dua putaran, ya kan? Sementara teman-teman kita, saya dengar dari luar itu ya, ada teman saya Memet dan kawan-kawan itu, misalnya mengatakan bahwa kalau satu putaran, jangan ketawa-ketawa ini serius, itu bisa hemat banyak. Uang negara, kalau nggak salah 22 puluh triliun, ini itu itu ya, maksudnya ya, mani. Itu. Ya. itu kan agak menurut saya ini KPU juga harusnya menyatakan sesuatu ini terhadap ajakan gini. Karena apa? Ini kan seakan-akan mengatakan, ayo kita mengarah ke sana, kalau nggak negara rugi. Padahal kan tadi Pak Ketua KPU sudah mengatakan, ini intinya menegakkan demokrasi loh ini, bukan pada persoalan menghemat berapa dan itu kan uang kita bang. dan itu uang kami kami ya kan hmm. dan kebetulan sekarang uangnya diberikan cukup lah gitu ya yeah. kepada KPU yang silang. gimana yeah. pendapat Pak Ketua KPU. Jadi karena unpredictable nggak mm -hmm. bisa diprediksi yeah. sebagai sebagai penyelenggara terhadap seruan tadi. Dulu, kalau kalau ya, saya depan. mulai dari sini dulu yeah. sebagai penyelenggara pemilu karena nggak bisa memprediksi apakah satu putaran apakah dua putaran kan sangat mungkin terjadi dua putaran yeah. maka juga harus merencanakan pembiayaan yeah. kalau terjadi dua putaran. Yeah. Dan itu sudah dilakukan sejak KPU penyelenggara pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini. Jadi menjadi satu kewajaran sebagai sebagai penyelenggara yang nggak bisa memprediksi hmm. apakah satu putaran atau dua putaran, harus disiapkan perencanaan plus anggarannya untuk dua putaran. Kalau Wong Evin diikut pemilu, biayanya satu triliun, 100 juta, itu pasti berusaha keras. Ya. Kalau satu triliun lebih berusaha keras lagi, Betul. 100 triliun lebih mati-matian ya. lagi untuk menang. Kalau dua putaran, ini biayanya lebih dari itu. Oh, lebih menderita kalau dua Bukan butaran. biayanya rasa malu. Oh, sudah dikorbankan. <laughs> Undang-undang diterak, ini diterak. Merasa malu itu nggak ada nilainya. Tra, berarti harus menang. menang. Sudah sudah teratur, maksudnya terabas. Teratur maksudnya iya. Berarti oh. harus menang. Nah, aku cuma mau dengar Pak Ketua KPU ini menanggapi isu soal, kan? Kalau satu putaran lebih hemat ongkos, demokrasi itu ada ongkosnya. Ya jadi emang kita perlu ongkosin, yang penting demokrasinya tegak. Loh, kalau ongkosnya rasa malu. <h> itu harus menang. <laughs> loh kalau ihnen. aku loh sebagai 3G tipe benar enggak sih gitu. Kalau benar Sebelum komentar ketua KPU Komentar ketua tim sukses ya. <pulho> <k> <possibly Sii> Dan untung saya enggak milih Ketua KPU. <laughs> untung itu cuma bersahabat ya dengan Ketua KPU. Tapi <tuk> ter terkait dengan tema ya Mas Hashim, ini kan soal money politics. <tuk> okay. Apa aja bisa dilakukan? Konon katanya suara kita kan di tangannya penyelenggara ya, yang ngitung yang ini. Ada nggak yang nawarin uang ke Mas Hashim? Enggak ada, Mbak Didi. Masa begini. sih, Mas? Yakin? Hak ya. Pernah ini, nyoba ini... nawarin uang? Enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi pernah karena, dengar enggak, Mas? Karena, karena selama ini, kalau ada orang caleg atau pimpinan partai atau siapapun ngomong, Mas, kalau di lapangan katanya ada tawar-menawar ini, saya bilang, jangan percaya. Karena apa? Itu enggak akan mungkin dilakukan karena dilihat banyak orang. Kalau misalkan ya, penghitungannya di TPS menang si A, kemudian nanti ketika di tingkat kabupaten geser jadi si B, itu pasti nanti akan dikomplain dan akan balik ke si A. Prakteknya sudah ada. Aku mau lanjut ke Mas Tejo tadi, Mbak Tejo itu. Soal malu, bukan soal malu itu. Kenapa, Bang Apa perasaan yang terlintas waktu putra Pak Jokowi itu ikut terlibat pemilu? Oh, ini kayak pertanyaan debat. Jangan, Jangan. Enggak, boleh-, boleh. Kalau saya begini, Mas, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu ada dua jenis ya. Pertama adalah sengketa pemilu. Yang kedua adalah uji norma undang-undang. Nah, yang terjadi ini kan uji norma undang-undang. Bahwa norma ini kemudian berubah atau tetap siapa yang memanfaatkan kan waktu itu kita juga nggak tahu ya. Tapi akan berbeda kalau sudah berkaitan dengan kasus-kasus konkret, sengketa hasil pemilu ini kan kemudian pertanyaan utamanya ada orang mengklaim ini suara saya, bukan suara dia. Nah, kemudian dari situ akan diperiksa dan MK akan menetapkan ini suaranya siapa. Kalau ini kan konkret kasusnya. Kalau yang ini uji norma dalam pandangan kami KPU ini sebagai penyelenggara pemilu itu semata-mata sebagai pelaksana undang-undang. Oke, box nomor berapa silakan untuk nanti Pak Hashim. Ini ketua KPU yang asli sebelah itu. maaf. <tik> <tik> silakan Pak Hashim. Um, nomor satu. Nomor satu. Kita buka box nomor satu. Buka box lima. Kita buka box nomor lima. Box nomor lima. Bilik suara. <laughs> Oke, okay. gimana Mbak Tejo soal bilik suara ini? Bilik Yang berbau dengan bilik suara. Tapi ada hubungannya oh, dengan bilik suara. <laughs> Kalau <laughs> saya nari Pak, kelihatan Pak. Oke okay, ya. Saya uh, uh, ini, tapi gerakan itu kelihatan Pak. Tapi suara nggak kelihatan. Oh, yes. Memang suara nggak kelihatan, tapi bisa didengar. <laughs> ya, tapi ini masalah penglihatan. Masalah kesaksian penglihatan nah kalau yang bisa disaksikan saja jelas-jelas keberpihakannya misalkan pengerahan ini pengerahan itu itu kan bisa disaksikan kan artinya uh, sudah nggak ada rasa malu apalagi yang nggak kelihatan itu dari tadi mbak tejo meng menggarisbawahi rasa malu ada apa rasa malu dengan Bukan begini. Tejo? suara begitu sudah masuk ke apa bilik suara nggak kelihatan yang kelihatan aja jual pengumpulan ini aparatur ini itu itu kan su nggak sudah sudah nggak su malu. Di situ. Ini ini aku nggak nyebut pasangan I, bisa ini, bisa satu dua tiga terserah gitu loh. Tapi tapi, tapi, tapi tapi maksudku kalau itu saja sudah nggak malu udah bisa dilakukan apalagi yang nggak kelihatan. Tapi ya saya berbeda. Apalagi i, yang nggak kelihatan. Saya mau apalagi sama. Ya apa, sniper itu bisa ke ketua KPU. Jangan. Sniper hati, sniper, sniper. kan banyak. Nggak, tapi maksud saya kalau dalam komunikasi hmm. politik malah terbalik, ya kan? Apa saja itu kasat mata kelihatan. Hmm pengerahan ini kelihatan pengerahan itu kelihatan hmm. yang penting nggak ada suaranya. <laughs> <laughs> itu <laughs> bisa seperti itu Pak. <laughs> yang penting nggak ada suaranya di televisi. Ya, itu justru nggak ada suara jadi media sosial, nggak ada suaranya di mana-mana. Itu gak, dalam aman, ya. aman, da dal ya. dalam. Silakan Bang Ije. Dalam tradisi budaya orang Jawa itu yang Mas Tajong ngomong kenapa berulang-ulang tuh. Malunya. Bukan malu, ya. Dimana ada tradisi yang disebut ora elo. Itu. Oh. Orang nah, orang 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 itu. Orang nah Ini Mas Tejo mau ngomong, ini semua serba ngablak. Sebenarnya bersuara atau nggak bersuara, semua itu ngablak. Sudah, Jadi, ngablak. <laughs> bukan? Jadi, bukan? Jadi, yang, yang dihadapi oleh Pak Hasim terbuka. adalah suatu hal yang, yang modalnya udah paling gede di dunia, di atas, nggak ada. Yaitu rasa malu, sudah dikorbankan. Dia melihat beliau sekarang ini temanku berhadapan dengan itu. Hmm. Bagaimana kemudian Pak Hashim menang, apa, menampik segala tantangan yang tadi disampaikan oleh Mbak Tejo? Saya tidak, dan tetap kokoh okay, berdiri. Saya, saya ada dua hal ya. <tuh> Mohon maaf ya. Istilah yang sering digunakan itu pemilu ini ada aspek pasal, ada aspek pasar. Nah kalau aspek pasal dan itu dianggap Katakanlah pelanggaran, ada saluran-saluran untuk, nah, untuk katakanlah pengaduan atau komplain-komplain ya. Nah kalau soal pasar, mohon maaf, kalau saya pribadi ya, rakyat kita ini cerdas, bukan rakyat yang bodoh atau tidak tahu. Karena pengalaman begini, seperti yang di topik sebelumnya, kalau saya ngobrol hmm. dengan teman yang saya kenal atau naik taksi atau dengan orang yang saya nggak kenal, di pemilu-pemilu sebelumnya saya tanya, dapat amplop berapa, mas? Untuk pemilu yang ini, misalkan di PRRI atau di PDI Provinsi, dapat empat, Mas. Gimana caranya dapat amplop? Saya kan tetangga sendiri, ngasih fotokopi KTP, saya dikasih amplop. Oke, pertanyaannya. Di antara empat orang yang ngasih amplop tadi itu, akhirnya Mas milih siapa? Saya milih yang lain, Mas. Karena saya sudah punya pilihan sendiri. Maksud saya, apa? kita nggak boleh meragukan eh, apa, kecerdasan masyarakat hanya karena giringan atau karena amplop atau karena manipulasi politik lalu kemudian mudah terpengaruh. Saya kira kita juga harus menghormati apa kecerdasan masyarakat dalam memilih. Baik. Pada data yang bocor dan nggak selesai, ketimbang kita pakai data uh, sistem yang sudah dipakai di mana-mana di dunia. Misalnya. Dipersembahkan oleh. dipersembahkan oleh kita lanjut ke next terima kasih untuk rekan-rekan audiens dan panelis yang sudah bertanya untuk box kali ini kita lanjut ke box nomor berapa selanjutnya kotak nomor 7 7 kita buka 7 quick count Pak Hashim, bicara soal quick count, kita akan uh, kemudian yang menjadi yang paling ditunggu adalah bagian dari hasil penghitungan suara. Nah, banyak sekali kemudian kampanye-kampanye atau mungkin isu-isu yang mungkin merasakan wah ini ini bisa saja nih sudah ada di set di setting dari sisi uh, teknologinya di setting yang menang uh, calon A, B atau C begitu. Rumor-rumor seperti ini tuh seperti apa pak? Apakah memang benar bahwa hasil uh, penghitungan suara itu bisa disetting? Proses penghitungan suara pemilu ke kemudian uh apa proses penghitungan hasil suara pemilu kemudian rekapitulasinya sampai tingkat nasional itu dilakukan secara manual di undang-undang kita tidak dilakukan secara digital ya atau eh, menggunakan apa quick count dan segala macam dan jangka waktunya mulai dari penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi penetapan hasil pemilu nasional menurut undang-undang itu paling lambat 35 hari dan kalau dalam jadwal sekitar tanggal 20 Maret 2020 mm -hmm empat sudah ada penetapan hasil sejarah nasional. Dan nanti di pemilu 2024 kita menyiapkan Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Itu sebagai alat bantu untuk memudahkan apa? Publik bisa mengetahui apa hasil hitungan KPU. Kan ini beda dengan hitungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei kan itu kan survei. Kalau ini kan real count karena yang dihitung adalah hasil penghitungan dari TPS dan bisa lebih cepat karena kan, kan tadi durasinya maksimal 35 hari yang manual itu yang digunakan. Jadi sifatnya alat bantu untuk memudahkan publikasi saja. Mengapa ini penting? Supaya juga untuk mengontrol ketika proses-proses manual ini, mohon maaf ya, sering istilah yang di pasaran itu, apakah suaranya menguap apa enggak, geser apa enggak, itu bisa kita pantau, bisa kita tracking dari C hasil plano yang diunggah di Sirekap. Karena itu kan bisa dibaca, bisa diakses siapapun, dan bisa di-download. Silahkan, Pak Ege. Nah quick count itu biasanya di negara-negara yang memang penghitungannya nggak quick ya. Karena itu dibutuhkan quick count. Kalau di negara-negara yang quick ya sudah real count gitu ya. Nah yang terjadi dengan kita kan ini saya malah agak khawatir ketika misalnya saya ngebayangin nih pas Pak Ketua KPU duduk di sana di belakangnya ada tulisan gajah duduk gitu ya. Itu kan sebagai tokoh besar, tokoh nasional yang menentukan siapa kepemimpinan kita selanjutnya. Kemarin tiba-tiba ada data bocor, misalnya mm -hmm. ya, lalu dijawabnya itu santai betul. Teh yang dipakai nanti adalah penghitungan manual, mm -hmm. Kan tadi kita sepakat, IT sama dengan lebih cepat, lebih akurat, mm -hmm. lebih aman. Mm -hmm. Karena itu, ini bukan quick count, rekapitulasi elektroniknya begitu, mm -hmm. itu memperkuat dalam. Sebelum, kalau bisa dia sebelum 35 hari dong ya. Saya tuh agak bingung tuh yang suka demikian-demikian itu. Apalagi datanya sudah bocor gitu. Nah kalau dijawab, lo nanti kan penghitungannya penghitungan manual yang dipakai. Mm -hmm. Lah saya kan bayangkan ini kita mau ke IT gitu ya. Kalian belajar kan kalau IT itu lebih cepat, lebih akurat, mm -hmm. lebih aman gitu. Atau dari awal bilang nggak usah ada IT sama sekali, kita pakai manual dan kita percayai sepenuhnya gitu. Ketimbang kita tanggung-tanggung gitu. Bagaimana hmm. Pak Ketua menjelaskannya? Ini kan ikhtiar untuk mempercepat publikasi. Hmm. Karena, Kenapa uh, nggak pakai blockchain sekalian misalnya? Uh, ya kita ini soal kepercayaan publik ya. Soal penggunaan it dan soal kepercayaan publik. Bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi sepanjang saya ketahui problem di kita ini soal kepercayaan publik. Saya agak lancang satu pertanyaan lagi. Jadi publik lebih percaya pada data yang bocor dan enggak selesai, ketimbang kita pakai data sistem yang sudah dipakai di mana-mana di dunia, misalnya. Nah jadi pada dasarnya kalau soal penggunaan IT ini soal kepercayaan publik dan di undang-undang kita soal penghitungannya memang secara manual, memang kesannya kemudian kalau dilakukan secara manual ngapain sih bikin ini? Yeah. Ya kalau bikin manual yang tawan orang-orang tertentu, saksi partai orang caleg dan segala macam. Publik nggak akan tahu perkembangan suaranya bagaimana. Tapi kalau kita publikasikan ini, katakanlah partai nggak ngirim saksi saja bisa mendownload, bisa mendapatkan apa namanya hasil penghitungan suara itu. Lalu sepenting apa sih sebenarnya debat? Kalau dia pasti akan memarahi saya. Debat itu adalah alat intelektual <tuk> gitu kan ya. Oke, habis kamu nanti Bang Jeje. Sementara Jijik. pasar kita rata-rata adalah Orang yang hanya sekolah rata-rata 7 tahun di Indonesia sekian puluh okay. mm -hmm. persen. Ada macam-macam metode kampanye. Salah satu metode kampanye adalah debat pasangan calon. Semata-mata kami menjalankan tugas itu saja. Bahwa soal efek ataupun kampanye yang di luar metode ini punya efek atau enggak kan yang akan tahu adalah masyarakat. Ini efek yeah. apa enggak. Yeah. Maksud saya gini, yeah. debat ini dipusatkan di Jakarta misalnya. Kita udah tahu hasil riset debat-debat sebenarnya hanya mempengaruhi 1-2 persen. Kenapa nggak langsung misalnya debat itu di kampus, debat itu di masyarakat, tidak dipusatkan di seperti itu supaya rakyat lebih tercerahkan. Kenapa KPU mengorganisirnya hanya di Jakarta, pertimbangannya diantaranya begini, kalau harus ke daerah, ini kan ada risiko perjalanan, ada risiko kesehatan. Kalau ada apa-apa dengan pasangan calon, KPU juga yang disalahin nanti. Kalau di Jakarta itu daya jangkauannya lebih memudahkan. Di bagian awal kita pernah punya ide nanti debat pertama kita taruh IKN. Oh. Tapi kemudian nggak jadi gara-gara Pak -gara, Waduh, IKN jadi super debatan itu. antar pasangan calon. <laughs> kalau kita, kita kalau taruh sana nanti nanti dianggap wah oh, KPU mendesain ini <laughs> mengarahkan ke siapa? Jadi kita <laughs> okay. Okay. Tidak mau ada Oke. Oke. Baik kalau oh, Bang Jj. Ya kalau buat saya debat itu penting ya. Iya. Karena Tanyaan gimana juga kan kita memilih pemimpin ya. Bangsa ini kan dibikin. Itu oleh minoritas kreatif ya, artinya orang yang punya pikiran gitu, punya imajinasi, punya intelektualitas begitu. Jadi kalau dia ikut kontestasi sebuah bangsa yang diwariskan oleh dan dibikin oleh para pemikir, terus dia nggak bisa mikir, itu kan cilaka. Ini bola lambung saya suka karena saya berharap capresnya adalah juga pemikir. Ya. Okay. Nah, hmm. cuma persoalannya okay. adalah eh, dalam debat itu kita bisa melihat misalnya fungsi dari panelis. Oke, jadi itu yang menanyakan saya lagi nih. Buka. Oh. Fungsi dari panelis. Satu Kumpan menurut kamu. saya panelisnya kriterianya. Apakah dia harus seorang akademisi? Apakah Kadang tidak dia. ada kriteria intelektual Lain, publik ya. misalnya begitu. Atau orang-orang yang punya wawasan terhadap masalah-masalah yang esensial yang ingin ditanyakan. Misalnya lingkungan hidup, HAM gitu. Yang belum tentu seorang akademisi punya pengetahuan dan kedekatan Keren. terhadap isu itu sangat kuat begitu. Sejarawan sudah ada ya. Saya membayangkan debat capres yang terakhir itu debat kelima atau debat ketiga antar capres. Ada tiga capres, masing-masing di belakangnya mungkin cuma 30 lah ya. E, kalau nggak di belakangnya ya di antara undangan ada undangan juga mungkin 30 begitu. Hanya ada tepuk tangan di awal dan di akhir acara. Terima kasih KPU sekarang lampunya sudah. Sudah redup ya di antara para penonton dan undangan. Kemudian, kalau ada iklan, mohon maaf, pada stasiun televisi tetap ada iklan di awal dan di akhir saja. Toh, bola bisa demikian, pertandingan sepak bola bisa demikian, masa debat presiden kalah sama pertandingan bola. Jadi, kita bisa menyaksikan iklan dulu, lalu dibuka oleh moderator, ya, ketua KPU, buka kemudian satu jam penuh. Tiga calon presiden ini berbicara, oh. ditanya ataupun langsung debat. Kemudian nanti diakhiri ya, baru ada tepuk tangan. Jadi tepuk tangan hanya boleh di awal dan di akhir mereka saling bersanggah dan kemudian panelis termasuk tadi ya, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat ya. bukan ya. hanya akademisi. Bisa bertanya langsung. Namun panelis ini diberi kesempatan bertanya langsung. Apa yang dikhawatirkan dari panelis? Sementara pertanyaan yang lebih tajam itu muncul dari para capres yang saling attacking. Jadi para penulis ini ketimbang kelihatan seperti mengundi undian Piala Dunia U17 itu yang dengan itu lebih baik mereka apakah cuma 6 atau kalaupun 12 diwakili oleh temannya dia langsung bertanya kepada para calonnya. Jadi kita mudah-mudahan satu jam itu betul-betul utuh menyaksikan tiga capres berdiri dan berdebat sampai habis diawali tepuk tangan di awal dan di Belakang jadi pembawa acaranya, moderatornya juga tidak habis napasnya untuk tenang, ya tenang, ya gitu ya. Jadi kita benar-benar dan stasiun televisi dapat itu. Eh, uh, betul nggak bahwa kalau pertandingan voli antar kampung gitu, kalau sesama kelompok tak catat, karang taruna <laughs> itu gampang, Pak. Azim. yang menarik adalah yang susah adalah kalau bertanding sama panitia. <laughs> Nah mungkinkah pemilu 2004 ini sementara kontestan sebenarnya bertanding dengan panitia, gitu aja lah pertanyaan gue. Kita kan sama-sama orang-orang beragama, Pak. Ya. Tapi kenapa jadi memberhalakan kampus? Kampus sekarang udah jadi berhala. Ya, ya, ya. Universitas itu Ter padahal universitas itu miniatur dari universe. Orang yang hidup kayak aku kayak orang hidup di universe, bukan di universitas yang model. Panelis dari orang yang hidup di dunia, bukan di kampus bukan ya, mungkin tiga. Tidak uh -huh. Cuman jangan saya, saya orang sibuk. Bu, saya, <laughs> <laughs> saya sibuk, <laughs> saya sibuk <laughs> banget. Terima kasih. Terima kasih. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Tidur. Dipersembahkan oleh. dipersembahkan oleh. Nah sekarang pertanyaan mbak Tejo tadi 2024 ini gimana nih pertandingannya apakah benar di pertandingan dengan panitia itu kan lebih sulit ya daripada pertandingan kayak bola antar kompetitor begitu? Ya memang panitia harus kokoh mbak. Mm -hmm. Kayak kita lihat liga-liga sepak bola di eh, Inggris misalkan, di Prancis, di Jerman yang terkenal sepak atau Spanyol yang sepak bolanya ketat-ketat itu. Penyelenggara harus kokoh. Kalau penyelenggara kokoh dan kemudian dianggap menjadi menjadi ikut berkompetisi ini yang bahaya. Jadi pem, penyelenggara itu harus katakanlah menyiapkan segala sesuatunya. Kalau mau ideal ya aturan harus sudah selesai semua sebelum peluit di tiup memulai memulai pertandingan. Kalau pemilu kita ini kan enggak, pemilu udah jalan tiba-tiba di tengah jalan aturannya diubah melalui putusan MK ini menjadi menjadi problem ibarat memain bola ibarat bermain sepak bola ada orang sudah mengegulkan ke gawang tapi sebelum mengegulkan dia sliding sliding ini menurut aturan yang lama itu sebetulnya nggak pelanggaran dianggap gol tapi tiba-tiba muncul aturan baru bahwa yang kayak gini ini apa namanya pelanggaran akhirnya mengandulir gul. Hmm. Oke, okay. okay. terakhir saya berikan kesempatan Mbak untuk Mbak Tuti untuk Jangan. menyampaikan harapannya. Saya ingin tanya bukan kalau capres capresan suka nanya skor saya juga mau nanya skor. Ini misalnya menilai kinerja sejauh ini KPU menyelenggarakan pemilu 2024 itu dari skala 1 sampai 10 mau kasih skor berapa? Itu, itu seka nanti dulu Mas. Enggak, maksudnya sekarang dibanding yang sudah-sudah gitu. Yang sekarang lah gitu. Gak, yang sekarang aja, yang sekarang. Nanti tapi dia dia. Itu enggak 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 fair pertanyaannya. Oh, apa, apa. orang disuruh menilai dirinya sendiri. apa-apa, <laughs> karena gitu. Mas Aziz kan punya komparasi dan ekspektasi. Pernah oh, <tuh> oh, <tuh> pernah <tuh> perna, perna, okay. Ya, pernah. dan pasti punya ekspektasi mau ya kan 10. Ya. Tapi sejauh ini Mas Aziz menilai perkembangan penyelenggaraan pemilu mau kasih skor berapa? Oke, okay, singkat saja. Kalau angkanya 1 sampai 10, saya memberi skor 7. Oh salah tiga. Bukan, <laughs> ada yang belum tercapai. Nah, Jadi kalau belum kemudian tercapai. saya kasih sekarang ini 910 atau 10, KPU periode berikutnya lebih berat bebannya. Ya, 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 ya. Baik terima kasih. Baik Pak Achmad yang terakhir, saya tahu tugas Bapak sebagai Ketua KPU Republik Indonesia tidak mudah, sebagai nahkoda demokrasi kita banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama Pak apa sih yang selama ini Bapak tanamkan atau katakan pada diri bapak untuk tetap menjadi pribadi uh, yang kokoh dan juga teguh dalam menjalankan tugas. Yang paling enak itu jadi diri sendiri, mbak. Seperti apa jadi diri sendiri? Maksud saya begini, ini 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 persepsi saya, Mbak Tejo, Mas FD Gojali, Mbak Titik, Mas Rizal, Kang uh, Kang Maman, Maman bisa buat penilaian. Tapi saya merasa saya ini mudah bergaul, mudah berkomunikasi tapi tidak kemudian itu menggoyahkan prinsip yang saya pegang. Jadi kalau kalau dalam konteks kepemiluan yang saya pegang kan prinsip apa yang diatur di undang-undang itu aja. Tapi bagaimana kalau ada orang minta ini minta itu, tinggal kalau kita komunikasikan ini normal yang bikin bapak 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 ibu ibu sendiri ya sudah lah. Yang bikin normal kan partai-partai di DPR. Kalau minta ini minta itu Nah, kenapa dulu kalau dibikin begitu saya ini hanya menjalankan ini. Tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan untuk mengatakan tidak itu menjadi sesuatu yang penting supaya orang mau menerima tentang sikap kita sebagai pribadi maupun sikap uh, sebagai lembaga. Ini kedua bagi saya mbak hidup ya gini-gini aja karena pada dasarnya saya sudah pernah ngomong juga di Q&A sebelumnya. Kecenderungan orang itu dua menurut, menurut uh, apa, Eric Fromm. ya to be and to have pengen menjadi sesuatu dan pengen memiliki sesuatu. Nah kalau saya di hati perasaan pikiran saya sudah merasa cukup ya, udahlah jadi Ketua KPU udah top misalkan. Makan saya sehari juga masih seperti di pondok dulu sehari dua kali kadang-kadang kalau lebih dari itu malah sakit perut. Itu kan saya nggak pengen yang lain-lain. Maksud saya pengen tuh pengen punya ini, pengen punya itu dan seterusnya. Tidak ada obsesi dan ambisi. Ya biasa-biasa aja Mbak. Hmm. Jadi anggota KPU juga daftar kemungkinan daftar itu ada dua. Lolos atau enggak kan? Kalau lolos, alhamdulillah. Kalau enggak, ya ya biasa-biasa Cita-cita yang belum tercapai dan ingin dicapai apa sih, Pak? Masuk surga, Mbak. Belum pernah. <laughs> Terus kemudian, Penggul. selanjutnya. Kenapa Bo Kenapa uh, Mas Hasim sangat tertarik pada doa Nabi Sulaiman? Bahwa kekuasaan harus direbut. Kekuasaan itu boleh direbut apa enggak sih? Nah, sering orang tanya, kalau boleh ada dalilnya enggak? sering orang tanya, ada dalilnya enggak? Pernah saya tanyakan pada guru saya dan dijawab kekuasaan boleh direbut. Dan ada dalilnya di surat as ayat 35 itu yang kemudian sering digunakan atau sering disebut oleh para ulama itulah doa yang dibaca Nabi Sulaiman. Sehingga kekuasaannya kan macam-macam kan, kekuasaan ilmu, kekuasaan dalam arti politik dan arti yang lain. Di surat eh, apa namanya? asad ayat 35 itu bunyinya kira-kira begini. Rabbi firli wahabli mulkan la bagi li min ba'di wahab. Jadi literally terjemahnya kan ya Tuhan ya Allah ampuni hambamu ini. Berikanlah kekuasaan kepada saya yaitu kekuasaan yang enggak pernah diberikan kepada orang lain. Jadi ini dalil bahwa kekuasaan itu boleh direbut. Tapi yang orang sering lupa kan harus diawali dengan Robi Firli untuk meraih kekuasaan atau kalau mau menjabat atau menjadi penguasa itu harus banyak istighfar dulu menyadari bahwa dirinya orang lemah punya salah banyak sering maksiat supaya nanti ketika memimpin itu ya relatif beban-beban keduniawiannya tentang pernah salah pernah berbuat dosa itu ringan melangkah memimpin nggak ada beban lagi Terakhir sekarang harapan dan juga pesan untuk masyarakat Indonesia jelang Pilpres 2024 silakan Pak. Coblosan um, uh, pemungutan suara untuk Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 untuk di Indonesia. Uh, saya ingin mengajak pemilih di Indonesia untuk hadir memilih di TPS-TPS di mana para pemilih terdaftar, di daftar pemilih tetap. Um, pemilu ini bukan semata-mata tanggung jawab KPU. Bahwa KPU di, diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan ya, tetapi pemilu ini menjadi tanggung jawab banyak pihak. Saya sangat menyarankan setelah nyoblos jangan pulang. Karena apa? Untuk tetap memastikan proses penghitungan suara dan seterusnya itu terpantau dan kami bersikap terbuka. Siapapun yang ada di situ bisa memvideo, bisa memotret proses pemungutan maupun penghitungan suara dari awal sampai akhir. Jadi di formulir-formulir plano yang dikasih catatan teli, ini sah untuk partai apa, untuk calon yang mana, semuanya kita buka. Semuanya boleh merekam, boleh memfoto, supaya jadi pembanding dan menjadi kontrol proses-proses pemungutan suara supaya kita transparan dan akuntabel. Baik, tepuk tangan. Ya <laughs> enggak, sedikit saja. Sedikit, cuma mau bilang. Mm -hmm. Pak Hasim itu kan tadi ditanya Mbah Tejo tentang kekuasaan terus direbut. Dan percaya itu dari cerita Nabi Sulaiman ya. Dan KPU itu adalah petugas demokrasi sebenarnya. Dia yang hmm. membuat demokrasi itu ketemu hakikatnya, yaitu forum berpikir dan yang disebut di pembukaan undang-undang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa rebut itu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Yeah. Baik terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk bintang tamu kita, Pak Hasan Ashari. Terima kasih, pemirsa. Anda juga sudah menyaksikan uh, Q&A pada episode kali ini, dan tak lupa untuk sarung gajah duduk warisan Nusantara yang ada tulisan Arabnya, yang juga mendukung tersengaranya. Q&A pada edisi kali ini semoga menginspirasi Anda dan jangan lupa ya, ayo kita terlibat dalam demokrasi atau pesa demokrasi 2024 nanti. Tetap semangat selalu karena Q&A akan selalu hadir setiap hari minggu dan kita akan tunggu episode-episode menarik lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak.